Seterusnya kita nak bersama dengan Zulfitri Yusof sekali lagi. Kita nak lihat Zul apa yang dikatakan dalam Twitterland di mana kita tahu kes ini ataupun perkara ini telah dibicarakan sejak ia mendapat liputan meluas media. Zul, hari ini apa yang diperkatakan dalam Sebenarnya kalau di Twitter khususnya, sejak semalam lagi hashtag seperti Swedenletthemgo menjadi trending di Malaysia. Twitter Jaya sudah mula berkongsi pendapat dan juga isi hati mereka berkenaan dengan isu ini. Dan ramai juga kalau dilihat daripada contoh, salah satu tweet yang kami dapat lihat ialah daripada Hafiz Ryan yang mengharapkan perbicaraan kedua pasangan tersebut dipercepatkan dan yang paling penting jangan didera lagi emosi anak-anak mereka. Anak-anak seharusnya berada di sisi ibu bapa dan dalam situasi ini, anak-anak pasangan tersebut berada di negara orang dan jauh dari orang-orang yang disayangi. Dan itu pula pandangan daripada tweet famous Club Kid KL. Club Kid KL antara tweet famous yang ataupun selebriti media sosial yang paling banyak sekali menggesa masyarakat untuk tweet perkara ini, untuk menghantar juga tweet mereka disisikan kepada Menteri Luar Sweden juga sendiri di akaun di Twitter. Selain itu, Zizi dalam kata-kata yang agak beremosi, katanya membaca kisah mereka juga sudah kita gentar, apatah lagi untuk menghadapinya. Dia juga mengharapkan agar keluarga tersebut kuat untuk menghadapi ujian ini di negara orang. Emma Muhammad pula berharap perkara ini dapat dipertimbangkan dan ketidaksefahaman pasti wujud dalam isu ini. Dia tweet kata-kata tersebut kepada Twitter Duta Sweden ke Malaysia. Perkara ini bukan sahaja menjadi perbualan di media sosial di Malaysia, malah di Sweden juga. Curator tweet Sweden minggu lalu iaitu Drott melihat kesatuan rakyat Malaysia dalam isu ini boleh dibanggakan seperti hashtag #SwedenLetThemGo ini. Katanya lagi, inilah masanya untuk perubahan dan social media ataupun media sosial mampu memainkan peranannya. #SwedenLetThemGo mungkin menjadi platform kita untuk menyelamatkan mereka di Sweden, Nisa.